Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syarikat perladangan sawit terbesar dunia, Sime Darby Plantation Berhad memperuntukkan RM400 juta untuk meninjau membeli kilang penapisan di Amerika Latin. Menurut Ketua Pegawai Operasi Perniagaan Hilirannya, Muhammad Haris Muhammad Arshad, ia merupakan peluang untuk mengembangkan kapasiti penapisannya ke peringkat global berstandarkan kepada margin rendah dan kos pemasangan dalam negara. Memetik laporan media, lebih banyak peruntukan mungkin diperlukan untuk pengambil alihan itu dan syarikat juga akan mempertimbangkan untuk menukar ke pasaran hutang atau menyenaraikan saham unitnya. Ia katanya berpotensi untuk mengembangkan operasinya di Eropah dan seterusnya membuka peluang kepada pengembangan di Amerika Utara. Ini ulas Muhammad Haris agar tumpuan tidak hanya diberikan ke atas sektor huluan semata-mata yang akan menyebabkan syarikat ketinggalan. Pasaran Wall Street ditutup lemah pagi tadi dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones merekodkan urus niaga paling teruk sejak 3 Januari lalu. Sentimen negatif pelabur dipengaruhi oleh tindak balas China menaikkan tarif ke atas barangan Amerika Syarikat selepas ekonomi terbesar dunia itu menaikkan duty ke atas import China minggu lalu. Sejajar prestasi lemah Wall Street, bursa saham utama serantau turut diniagakan pada aliran negatif pada sesi awal urus niaga. Beralih ke pergerakan mata wang dan aliran pasaran saham tempatan, Bursa Malaysia susut ke paras kurang 1,600 mata pagi tadi. Indeks FBM KLCI turun 20.24 mata kepada 1,580.85. Nilai mata wang ringgit turut diniagakan lemah pada 4.167 berbanding dolar Amerika daripada 4.162 yang direkod petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.